Siang hari ini saya sedang berada di JPL 40 nih, di Jalan Pramuka. Ya, di sini rencana mau hunting seperti biasa, bikin kompilasi kereta-kereta yang melintas di JPL 40 ini. Nah, itu di sebelah sana Stasiun Kramat. Nah, ini kalau yang ke sana itu ke Stasiun Pondok Jati. Palangnya ada dua nih, teman-teman. Sebelah sini satu, di seberang jalan sana satu. Ini aspalnya habis dibongkar nih, kayaknya sih habis dikuras balas ya, istilahnya kuras balas, diganti batu-batu ini, batu-batu relnya ini diganti nih. Itu kalau kata temen saya tuh namanya kuras balas, jadi harus hati-hati nih lewat sini nih buat para pengendara, karena ini pasti licin, banyak kerikil-kerikil. Nah, teman-teman, saya menemukan ini nih, genta mekanik. Ini peninggalan Belanda ini nih, tuh, genta keramat nih. Cuman sayang nih udah nggak aktif, udah rusak apa gimana tau. Kalau masih bunyi sih bagus nih, klonteng 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 gitu. Tapi sayangnya udah rusak, udah lama nggak dipakai. Oke, kita tunggu aja kereta apinya yang melintas di sini. Ini harus hati-hati nih teman-teman nih, kalau hunting kondisinya habis di kuras balas. Soalnya kadang-kadang suka ada batu terbang nih, hujan debu. Nah, ini bocah ngapak ya? Hujan debu parah. Kapan, Bre? Kertajaya. Hah? Kertajaya. Kertajaya.
double nih. Wah, ngebut nih kayaknya nih. Kereta apa nih? Hujan debu lagi nih. Sawung Gali. Iya, kereta Sawung Gali.